Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya JSTV. Di video kali ini saya mau sharing bagaimana teman-teman bisa menambahkan efek animasi ya, lebih dari satu animasi ke dalam satu klip video atau foto ya. Nah, untuk kita bisa menambahkan animasi itu hanya bisa satu ya, di dalam satu ke dalam satu klip itu cuman bisa satu animasi. Tapi bisa kita akalin dengan cara seperti ini teman-teman, bisa kita lihat ya. Nah, misalkan ini saya memasukkan satu buah gambar ya. Nah, kita panjangkan dulu durasinya dan kita bisa potong terlebih dahulu klipnya. Misalkan kita mau menambahkan 3 animasi ke dalam satu klip ini. Berarti kita potong menjadi 3 buah. Mau durasinya disamakan atau tidak juga, ini bebas ya. Di sini saya contohin durasinya disamakan saja. Kemudian habis itu kalian tinggal klik pada klip pertama, tinggal tambahkan animasi. Di sini kalian tinggal klik in, out atau combo ya. Misalkan di sini saya pakai in. Terus kemudian yang kedua, klip yang kedua saya pakai combo. Dan yang ketiga saya pakai yang out. Oke. Ini dia hasilnya teman-teman. Nah, begitulah ya cara untuk menambahkan beberapa animasi ke dalam satu buah klip di CapCut PC. Jangan lupa untuk like, comment, share, and also subscribe. Thank you so much for watching.